Sahabat Literasi, kembali lagi di Siniar Bali Edukasi bersama saya, Kak Pirda. Nah, di hari yang cerah ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kakak cantik dan berprestasi dari SMK Negeri Bali Mandara. Nah, siapakah dia? Halo Kak Feni. Halo Kak Pirda. Nah, bagaimana kabarnya nih Kak? Wah, astungkaru, kabar saya baik dan semoga semua sobat literasi juga demikian ya, Kak. Iya, duh, astungkaru. Jadi, di musim pandemi seperti ini, kesibukan Kak Feni apa saja nih, Kak? Kesibukan saya, seharusnya kan saya magang ya, Kak, atau yang kerap dikenal dengan istilah PKL. Tapi karena tidak memungkinkan, karena situasi pandemi seperti ini, jadi saya hanya mengikuti pembelajaran secara online, yaitu di rumah, dan membantu kegiatan orang tua, dan juga ada kegiatan-kegiatan latihan-latihan yang ada di desa saya, yang mulai baru-baru saat ini mulai dilaksanakan, seperti menari, dan juga menggambel, seperti itu, Kak. Wow, banyak sekali ya, Kak, ya. Walaupun di rumah saja, tapi masih tetap produktif, gitu ya, Kak Benia. Oke deh. Nah, sebelum kita lanjut untuk memberikan informasi mengenai suatu buku yang sangat menarik yang sudah dibaca sebelumnya oleh Kak Feni pada kegiatan Virtual Literasi Club. Jadi saya ingin bertanya sedikit nih, bagaimana perasaan Kak Feni ketika menjalani kegiatan Virtual Literasi Club sebelumnya yang diadakan oleh Bali Edukasi yang berkolaborasi dengan Bali Mandara. Bagaimana perasaan Kak Feni? Terima kasih, Kak. Jadi perasaan saya selama mengikuti Virtual Literasi Club ini jujur sangat senang dan sangat kagum, karena walaupun keadaan serba virtual seperti ini, tetapi pihak-pihak seperti Bali Edukasi dan juga bekerjasama dengan sekolah kami, khususnya di bidang yang menangani silent reading seperti itu, masih tetap semangat untuk menumbuhkan minat baca di siswa seperti itu, Kak. Jadi saya pribadi merasa nggak mau sampai kalah gitu, nggak mau kalah sama kakak-kakak Bali Edukasi ataupun pembina-pembina yang sudah sangat semangat untuk menyemarakkan minat baca ini seperti itu, Kak. Waduh, semangat sekali ya Kak Feni ini ya. Aduh, merasa gimana gitu ya. Oke, baik Kak Feni. Jadi sedikit informasi untuk sahabat literasi di rumah. Kegiatan Virtual Literasi Club itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi yang dilakukan secara virtual. Dan kegiatan Virtual Literasi Club ini sudah kita laksanakan dari sebulan yang lalu kurang lebih ya Kak Feni ya. Nah, produk dari kegiatan Virtual Literasi Club ini adalah salah satunya merupakan siniar yang nantinya akan memberikan informasi mengenai bahan-bahan bacaan atau informasi yang didapatkan dari bacaan yang dibaca ketika melaksanakan kegiatan Virtual Literasi Club. Nah, jadi ketika melaksanakan kegiatan Virtual Literasi Club, buku apa saja yang Kak Feni baca, Kak? Untuk yang baru saya selesaikan itu adalah sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Pendekatan Yang Waras Demi Menjalankan Hidup Yang Baik, yaitu karya Mark Manson. Waduh, jadi sangat bagus sekali ini ya. Sangat memotivasi sekali. Saya sudah juga mendengar beberapa sinopsis tentang buku ini. Awalnya saya sangat ingin sekali membaca buku ini, namun karena masih kesibuk mengerjakan skripsi, jadi masih terbengkalai. Jadi hari ini saya ingin sekali mendengarkan bagaimana sih isi buku dari buku yang sangat menarik ini dari Kak Feni. Gimana Kak? Sudah siap? Astungkaru, siap Kak. Oke, jadi langsung saja ya Kak ya.
saya berikan waktu Ya. untuk sharing atau membedah apa sih buku, isi buku ini gitu ya. Oke, silahkan langsung saja Kak Penny. Siap, Kak. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dengan bahasa saya sendiri tentunya mengenai buku yang berjudul yaitu sekali lagi sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, pendekatan yang waras demi menjalankan hidup yang baik, karya Mark Manson. Jadi buku ini berjumlah atau dengan jumlah halaman yaitu 246 halaman, 9 bab dan 44 subbab begitu ya secara umumnya. Dan isinya yaitu buku ini menceritakan mengenai pengalaman dari penulis dan beberapa tokoh terkenal lainnya yang mungkin memiliki pemikiran di luar manusia biasanya. Buku motivasi yang biasanya ditulis dengan bahasa yang sangat baik dan pantas sehingga membuat pembacanya merasa istimewa, tapi tidak dengan buku ini. Bahasa yang terkesan kasar dan apa adanya, itulah yang kita temui ketika membacanya. Di sini dikatakan bahwa menjadi yang lebih baik bukanlah tujuannya, melainkan tetap menjadi diri sendiri itulah anjurannya. Paparan Charles Bukowski pada awal bab buku ini. Mematok diri untuk selalu bahagia, menjadi lebih dari yang sekarang, sejatinya itu hanya akan menekan kekurangan dalam diri kita, yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita ke lingkaran setan. Wah, pasti semua berpikir ya, apa sih itu lingkaran setan? Saya akan ilustrasikan. Ya. Ketika Anda menghadapi seseorang dalam hidup, Anda merasa cemas karena menjadi cemas. Dan sekarang kecemasan itu berlipat ganda karena Anda merasa cemas tentang kecemasan yang menyebabkan Anda menjadi lebih cemas. Nah, jadi inilah yang dikatakan sebagai lingkaran setan, pasti berbelit-belit ya. Jadi secara garis besarnya itu kita sering merasa kecewa atas kekecewaan kita sendiri dan kita sering merasa cemas karena perasaan cemas kita sendiri. Maka dari itu, bersikap bodoh amat menjadi kunci untuk memutuskan lingkaran setan tersebut. Seperti contoh realnya ketika kita marah-marah nih. Marah-marah, kadang-kadang kita kan emosional nih ya. Kalau saya pribadi, saya orangnya emosional, memang belum bisa mengontrol emosi. Sedikit saja disinggung, pasti langsung auto marah seperti itu. Jadi ya kita marah-marah, nggak kadang-kadang nggak sadar akan diri kita sendiri, apa yang kita lontarkan kita nggak sadar. Terus setelah itu, setelah kita marah kita pun sadar bahwa oh ternyata dia saya marah dan kita pun kecewa atas kemarahan kita sendiri kayak gitu. Jadi itulah yang saya bisa artikan dari lingkaran setan itu sendiri gitu. Seperti terperangkap dalam emosi sendiri kayak gitu. Benar sekali Kak, benar-benar. Saya merasakannya. Bisa saya lanjutkan Kak? Iya, silakan. Ya, terus yang dimaksud seni untuk bersikap bodoh amat itu apa? Yang dimaksud sebuah seni untuk bersikap bodoh amat di sini adalah bodoh amat bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Misal, ketika ibu saya baru saja ditipu teman dekatnya dan kehilangan uang dalam jumlah banyak, jika saya acuh tak acuh, saya akan mengangkat bahu, menyeruput moka, dan menonton serial kegemaran saya. Tapi bukan itu yang saya lakukan. Saya geram dan berkata, dasar keparat kurang ajar, lihat saja bu. Kita cari pengacara biar keparat itu merasakan akibatnya. Wow. Lalu mengapa? Karena saya sama sekali tidak peduli gitu. Saya akan hancurkan sekalian hidup laki-laki itu jika memang perlu. Jadi itulah ilustrasinya. Fokus terhadap hal yang lebih penting, layak dipedulikan dan diinginkan. Waduh, cukup senang ya saya. Jadi kata bodoh amat ini bukan berarti kita ya apa ya ketika bodoh amat. Jadi kadang-kadang memang kalau orang yang istilahnya asal jeplak gitu atau menerima sebuah informasi secara mentah-mentah pasti salah mengartikan gitu. Bodoh amat dipikirkan pasti seperti apa ya, nggak pedulilah apapun itu gitu, kayak nggak peduli apa-apa. Padahal bodoh amat ini bukan seperti itu yang dimaksud oleh buku ini gitu. Bodoh amat artinya kita tuh
bodoh amat terhadap keadaan yang emang orang yang nggak perlu kita pedulikan kayak gitu. Kayak seperti keparat ini kan udah jahat kayak gitu. Terus untuk apa kita memedulikan dia lagi gitu? Sekalian hancurkan ya hancurkan, biar nggak ada lagi yang jadi korban kayak gitu. Paham paham kak, paham. Terus kali silakan kak lanjutkan lagi. Selanjutnya, berbicara mengenai kebahagiaan, di sini dikatakan kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Kata kuncinya memecahkan. Jika kita menghindari masalah atau seakan-akan tidak punya masalah, itu akan membuat kita sengsara. Terkadang memang benar, kebanyakan orang hanya ingin jatuh cinta pada hasil akhirnya yang memuaskan, namun tidak pada prosesnya. Dan perlu diketahui, suatu masalah bukan diakibatkan oleh ucapan atau tindakan buruk, tapi lebih karena semua hal buruk yang seharusnya dikatakan atau dilakukan, namun tidak terlaksanakan. Tidak ada manusia istimewa karena merasa paling menderita, karena sejatinya semua orang pasti menderita. Menyelesaikan masalah hanya akan menciptakan masalah baru. Waduh, menyelesaikan masalah hanya akan menciptakan masalah baru, begitu ya kak ya? Iya kak. Iya, lanjutkan kak, silahkan lanjutkan. Ketika kita beranggapan sama saudara seharusnya mempunyai hubungan yang baik dengan ukuran sering berhubungan lewat sosmed, maka itu suatu kekeliruan dalam menentukan standar kesuksesan persaudaraan. Begitu katanya di buku. Barangkali hanya perlu sikap saling menghargai atau saling percaya, ini akan lebih baik dan jauh masuk akal. Beberapa orang bertanya kepada diri mereka sendiri, mengapa saya kesepian? Mereka pun akan cenderung menyalahkan orang lain. Semua orang kejam. Tidak seorang pun yang pandai untuk memahami mereka. Dan karena itu, mereka lebih baik menghindari masalah mereka ketimbang mencari jalan keluarnya. Pemikiran demikian jelas tidak bisa kita pelihara. Jangan sampai salah kaprah dengan siapa yang harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Contoh, ketika pacar Anda atau saya berselingkuh dan akhirnya memutuskan kita atau saya gitu, dia tidak akan bertanggung jawab kepada kesedihan yang kita rasakan setelahnya. Yang akan bertanggung jawab adalah diri kita sendiri untuk bisa gembira kembali. Maksudnya bertanggung jawab itu, dia nggak mungkin kan mencarikan pacar baru untuk menggantikan dia dalam hati kita gitu, nggak mungkin. Iya benar-benar kak, aduh. Dan jika ditengok ke belakang, beberapa orang pun menyadari jika pacar kita bersikap egois dan tega melukai kita, maka sesungguhnya kita pun demikian. Hanya kita saja yang tidak menyadari. Karena setiap orang mengambil keputusan yang buruk, pasti karena masalah yang dialami buruk juga. Yang terpenting sekarang adalah kita bertanggung jawab dan pastikan semua yang buruk tidak terjadi kembali. Jika seseorang lebih baik daripada Anda mengenai sesuatu hal, sepertinya itu karena dia telah mengalami kegagalan yang lebih banyak daripada Anda. Jika seseorang lebih buruk dari Anda, sepertinya dia belum mengalami semua pengalaman belajar yang menyakitkan seperti yang Anda rasakan. Pengalaman terburuk yang pernah kita alami bukanlah semata-mata pengalaman yang membuat kita menderita akan rasa sakit yang kita rasakan. Namun, perlu diingat, derita adalah bagian dari proses. Proses yang dimaksud adalah hidup tentang tidak mengetahui apapun dan kemudian melakukan sesuatu apapun yang terjadi. Seperti pertanyaan, bagaimana caranya keluar dari kampus yang tidak disukai? Masalahnya adalah rasa sakit. Mengisi pengunduran diri dari kampus merupakan jawaban yang pasti dan tepat sasaran. Sedangkan, melukai hati orang tua adalah perkara lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan menyelesaikan masalah hanya akan menciptakan masalah baru. Iya, benar kak. Lalu sebaiknya bagaimana kak, mengisi pengunduran diri atau bagaimana sebaiknya? Ya, maka dari itu yang disarankan dari buku ini atau si penulis yang dituangkan dari buku ini yaitu dianjurkan untuk belajarlah menahan rasa sakit yang telah dipilih seperti itu. Karena ketika kita memilih sebuah nilai baru,
itu sama saja kita sedang memasukkan rasa sakit baru dalam hidup kita. Maka dari itu rasakan, nikmati, terima dengan tangan terbuka, kemudian lakukan. Jadi kalau dikaitkan dengan masalah yang tadi, mungkin lebih condong ke ya udah isikan isi saja apa pengisian pengunduran diri itu daripada kamu menjalani suatu pendidikan yang memang membuat kamu tidak merasa nyaman, karena itu sama saja apapun yang kamu diberikan oleh sekolah kepada atau universitas kepada kamu akan tidak masuk dengan baik kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ke depan juga sia-sia kayak gitu. Jadi kita akan ulang lagi atau kita berusaha untuk menerima rasa sakit itu atau mungkin amarah dari orang tua kepada kita dan berusaha untuk menjelaskan apa sih penyebab atau alasan kita untuk memilih keluar dari kampus gitu. Benar. Dan pada akhirnya seperti apa yang dikatakan Matt Manson, buku ini tidak akan mengajari Anda bagaimana cara mendapatkan atau mencapai sesuatu, namun lebih pada bagaimana cara berlapang dada membiarkan sesuatu pergi. Ya, jadi itu secara umum isi dari buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat ini, Kak. Waduh, berlapang dada untuk mengikhlaskan sesuatu yang sudah pergi gitu ya, Kak? Gitu sih, Kak. Aduh. Singkat namun padat dengan penjelasan ya. Saya mendengar itu seperti saya sudah membaca satu buku semuanya. Jadi saya sepertinya tidak perlu membaca buku itu lagi deh. Ya, jadi saya pun saat membaca pun sering gini, Kak, sering mengalami keanehan sendiri gitu. Karena sebenarnya isinya banyak gitu, Kak, ya, dengan kata-kata atau gaya bahasa yang disampaikan oleh si penulis yang seperti yang saya katakan di awal tuh terkesan kasar. Tapi ya emang itu apa adanya kayak gitu. Jadi luar biasa menurut saya buku ini. Bila perlu kalau ada sih yang lebih ekstrim lagi buku ini keluarkan kayak gitu, Kak. Waduh, ya benar-benar banget ya. Sangat real gitu ya hubungannya dengan kehidupan kita, biar tidak seperti aduh teori 100 praktek 0 gitu ya, tapi ini benar-benar bagaimana kita langsung dianjurkan seperti ini, dianjurkan seperti ini, seperti itu ya, Kak, ya. Iya, Kak. Waduh ya, terima kasih banyak ya, Kak Feni, ya, atas informasinya, atas bedah bukunya yang benar-benar memberikan informasi yang sangat menarik gitu ya. Jadi saya juga pengen tahu nih, Kak, menurut Kak Feni, moral value atau apa ya bahasanya ya, atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis melalui buku ini kira-kira apa ya, Kak, yang dari Kak Feni tangkap? Iya, Kak, terima kasih. Jadi kalau berbicara mengenai pesan moral, menurut saya ya, Kak, saya ini agak bukan lebay atau gimana, jadi setiap paragraf atau setiap kalimat yang disampaikan tuh sebenarnya memiliki pesan moral yang tersirat gitu menurut saya. Tapi di sini nggak mungkin saya jabarkan semuanya, saya akan simpulkan saja dengan bahasa saya sendiri kayak gitu. Pesan moral yang dapat disimpulkan dari buku ini untuk kita semua yaitu, ubahlah mindset yang menganggap masalah itu suatu hal yang buruk dalam hidup menjadi sebuah anugerah terindah, yang anugerah terindah Tuhan yang masih mengizinkan kita untuk tetap berpetualang dalam memecahkan masalah di negeri yang penuh cinta ini. Waduh, jadi, cinta. Itu pesan moralnya. Waduh, ya benar-benar sekali saya setuju dengan Kak Feni ya, Kak, ya. Memang benar-benar bukan derita ya, mungkin tantangan yang dalam hidup itu memang benar-benar bisa mengubah kehidupan kita nantinya kayak gitu ya, kayak intinya juga ya. Ya benar-benar, Kak. Nah, jadi setelah membaca buku ini kan banyak motivasi yang Kak Feni dapatkan. Kira-kira dari motivasi, dari pesan moral itu, kira-kira apa yang ingin Kak Feni ubah dari dalam hidup Kak Feni, atau mungkin apa yang hal apa yang ingin Kak Feni, yang dapat Kak Feni refleksikan gitu dari buku ini, Kak? Ya, jadi langsung saja yang bisa saya refleksikan dari buku yang sudah saya baca ini, yaitu masih banyak kekeliruan dalam pola pikir atau standar kebahagiaan dalam rata-rata manusia, termasuk saya, kehidupan manusia gitu. Semisal, semua ingin menjadi paling bagus atau luar biasa seperti itu.
Dan apabila itu benar terjadi, sejatinya tidak ada yang luar biasa gitu. Karena semua sudah luar biasa, jadi nggak ada yang berbeda. Ya, akan ada seorang yang luar biasa atau yang paling berbeda apabila tingkatan manusia itu berbeda atau beragam kayak gitu, Kak. Jadi nggak bisa semua jadi luar biasa kayak gitu. Dan tentunya kategori luar biasa itu amat banyak adanya. Setiap manusia pun memiliki tingkat luar biasanya tersendiri di kategori tertentu. Maka dari itu, seperti yang sudah dikatakan, menjadi yang lebih baik bukanlah tujuannya, melainkan tetap menjadi diri sendiri, itulah anjurannya. Ya, itu yang pertama. Jadi ketika saya untuk diri saya sendiri sih, saya berusaha untuk, oh ya, untuk apa ya, saya ingin menjadi apa ya, punya asumsi atau punya keinginan untuk menjadi yang paling best gitu, paling the best di setiap apapun itu event itu. Karena itu nggak mungkin kalau semua juga berpikiran kayak gitu, ya nggak bakal ada yang the best-nya gitu. Pasti ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya, pasti gitu. Benar. Selain itu, secara sadar atau tidak sadar, sebagian besar pun manusia ketika menghadapi suatu masalah seperti yang saya katakan tadi, itu pasti cenderung menyalahkan keadaan sekitar atau orang lain kayak gitu. Siapapun di sekitarnya itu ya, atau siapa yang berkaitan itu yang disalahkan. Padahal kalau dicari, masalah itu kan bukan karena tidak 100% atau tidak serta-merta diakibatkan oleh orang lain, tapi secara tidak sadar adalah kita sendiri penyebabnya kayak gitu. Bahkan seperti yang dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan malah kita tidak lakukan, atau apa yang seharusnya kita lontarkan malah tidak kita lontarkan, sehingga itulah yang menyebabkan masalah. Dan yang bertanggung jawab tidak lain dan tidak bukan adalah kita sendiri kayak gitu. Seperti contoh yang sudah saya berikan di awal tadi. Maka dari itu, di sini saya berusaha untuk lebih ikhlas gitu, lebih ikhlas menerima semua masalah, ikhlas. Oh, ini adalah ujian. Terus juga kayaknya semua sudah tidak asing lagi dengan istilah Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya yang di luar dari batasan umatnya. Jadi sebesar apapun masalahnya, sebenarnya kita masih bisa menghadapi, karena Tuhan nggak mungkin sekejam itu kayak gitu. Tuhan sudah merencanakannya ini dari jauh-jauh hari kayak gitu. Itu yang saya percayai sih, Kak. Benar ya. Aduh, semua pernyataannya Kak Feni ini saya benar-benar setuju nih, Kak. Sangat-sangat memotivasi sekali ya, dan benar-benar emang berhubungan gitu dengan real life-nya kita. Aduh, keren banget nih Kak Feni, keren. Jadi bisa saya simpulkan dari awal itu Kak Feni bilang bahwa derita adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian janganlah menjadi yang terbaik, bukan janganlah ya, lebih baik menjadi diri sendiri, itu yang dianjurkan dari buku ini, bukan harus serta-merta menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, kemudian bodoh amat di sini itu bukan berarti acuh tak acuh, namun bodoh amat di sini adalah bodoh amat dengan keadaan yang memang benar-benar tidak perlu atau tidak harus kita pedulikan dalam suatu keadaan gitu ya, Kak ya. Ya, jadi intinya rasakan, nikmati, kemudian terima dengan lapang dada, dan juga jalani. Seperti itu kan, Kak ya? Ya, betul sekali, Kak. Ya, baik-baik, benar-benar. Saya katakan bisa ditangkap seperti itu, saya kira. Iya, benar. Seperti saya awalnya baca buku ini ya, merasakan keanehan gitu. Wah, ada yang nggak benar nih dari buku kayak gitu. Waduh. Kita harus bisa. Benar, Kak. Aduh, benar sekali nih Kak, ini bukunya sudah sangat menarik sekali. Jadi untuk kedepannya, rencananya Kak Feni ingin membaca buku bagaimana nih Kak? Buku apa gitu Kak? Yang lebih ekstrim apa nih Kak? Buku apa? Iya. Rencana saya kedepannya kalau memang ada Kak, pasti ada sih ya Kak ya. Cuman saya mungkin yang belum menggali lebih dalam lagi. Jika ada buku-buku sejenis ini, karena jujur saja saya tipikal orang yang apa ya dibilang ya, perlu buku-buku motivasi seperti ini, walaupun kata motivasinya itu apa ya, nggak dikatakan atau nggak disampaikan dengan bahasa yang sangat wah gitu, membuat saya jadi berbunga-bunga begitu, nggak perlu. Karena menurut saya, di awal saya atau prinsip saya itu
bukan bahasa atau cover yang saya lihat dari bukunya, tapi isi atau maksud yang ingin disampaikan oleh penulis itu yang terpenting menurut saya. Jadi bahasa apapun itu, semasih saya bisa mengerti, saya akan tenang kayak gitu kak. Jadi kalau bisa sih buku sejenis ini, saya akan baca lagi selanjutnya seperti itu kak. Oke, waduh, keren sekali kak. Jadi buat sahabat literasi di rumah, jika sahabat mempunyai rekomendasi bahan bacaan yang seperti Kak Feni inginkan, mungkin bisa berkomentar di bawah ini ya, atau langsung menghubungi Kak Feni ya, untuk merekomen buku apa yang sebenarnya cocok nanti ya. Ya jadi, kemudian untuk yang terakhir deh Kak Feni, kira-kira harapan atau pesan apa yang ingin Kak Feni sampaikan untuk sahabat literasi di rumah ataupun generasi muda yang lainnya? Jadi ya, harapan saya untuk kita semua pastinya dengan adanya, saya ambil paling dasar dulu, dengan adanya kegiatan-kegiatan demikian, saya harap kita di siswa kayak gitu ya, bagi sahabat literasi yang juga siswa atau non-siswa sudah menjadi gini, coba lihat gitu, banyak kakak-kakak atau lembaga-lembaga yang berusaha untuk membuat kegiatan atau event yang sangat menarik seperti sekarang. Menurut saya ini kegiatan yang paling menarik dan luar biasa, karena sebenarnya kegiatannya itu dasar banget, itu membaca itu saja, tapi bisa dikemas atau dikembangkan menjadi seperti pembuatan konten dan siniar, menulis dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung itu akan itu akan bisa membantu siswa dalam menemukan skill atau potensinya di dalam diri kayak gitu. Saya aja utamanya bagi mereka yang belum menemukan seperti saya sebenarnya belum menemukan apa sih potensi diri saya seperti itu. Jadi mari kita manfaatkan manfaatkan keadaan ini dengan baik gitu. Teman-teman, jadi ketika ada event seperti ini atau walaupun tidak ada, mari kita tetap produktif dan benar adanya membaca itu penting. Karena dengan membaca, kita bisa membuka wawasan kita, open minding kita, gitu. Pikiran kita lebih terbuka, tidak sempit banget, gitu. Ketika ada masalah, kita bisa, menerimanya dengan ikhlas dulu, baru aja. Biarkan dulu itu, kita rasakan sakitnya, itu kita rasakan dulu, nikmati dulu. Nanti kalau udah bosan dengan rasa sakitnya, baru kita pelan-pelan mencari jalan keluarnya, gitu. Dan tetap semangat, walaupun keadaannya seperti sekarang, tapi asuh saruh, semoga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan juga pihak lainnya untuk kita semua bisa tercapai ke depannya. Misalnya seperti rencana melaksanakan pembelajaran tatap muka, sementara itu benar-benar terwujud segera seperti itu, Kak. Iya, semoga ya, Kak. Ya. Ada lagi, Kak? Itu saja? Tidak, Kak. Ya. Oke. Iya, terima kasih ya, Kak Fenia. Aduh, sangat benar-benar gimana ya, membangun mindset untuk lebih membuka pikiran gitu ya. Ya jadi terima kasih ya Kak Fenia, karena hari ini kita sudah sangat mendapatkan banyak informasi dari Kak Feni mengenai buku, kemudian membenahi mindset kita, kemudian juga motivasi-motivasi seperti itu. Jadi semoga kedepannya juga akan menjadi lebih baik lagi untuk bidang literasi, pendidikan dan semuanya lah. Ya Kak ya. Oke, untuk mengakhiri Kak, mungkin hari ini itu saja dulu ya sahabat literasi. Mungkin untuk membahas informasi dan buku-buku yang lainnya kita akan bahas lagi di siniar selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya siniar-siniar mengenai pembahasan buku. Jadi untuk terakhir kali, untuk mengakhiri ini kita memandangkan jargon dari Bali Edukasi dulu ya Kak ya. Dari Bali Mandara kira-kira apa jargonnya Kak ya? Bright, come with a dream, live with a future. Waduh, panjang sekali ya. Oke Kak, jadi langsung aja kita kumandangkan jargon dari Bali Edukasi dulu ya. Dari Bali Mandara saja dah dulu. Oke. Jadi ketika saya katakan SMK Negeri Bali Mandara, semua bisa dengan semangat melontarkan yaitu bright, come with a dream, live with a future, seperti itu. SMK Negeri Bali Mandara, bright, come with a dream, live with a future. Yeah.
Ya, Bali Edukasi. Salam penyala peradaban. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Feria. Sampai jumpa di sini selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya, Kak ya. Enggak, Kak. Ya, dadah, sahabat literasi. Sampai jumpa di sini selanjutnya.